Masyarakat Adat Purnomba yang tergabung dalam masyarakat Kampung Kayu Batu dan Kayu Pulau pada Jumat kemarin 9 Mei 2019 di salah satu hotel di Kota Jayapura menyerahkan aspirasi tertulis yang langsung diterima Ketua KPU Kota Jayapura Oktavianus Injama. Penyampaian aspirasi ini diserahkan langsung oleh Fran Sibi selaku Kepala Suku Sibi dan sekaligus sebagai anak adat Purnombay. Dalam aspirasi tersebut, masyarakat adat Purnombay meminta agar ada keterwakilan masyarakat adat Purnombay di dalam kursi legislatif di Kota Jayapura. Saya izin mewakili masyarakat adat Purnombay akan bertemu dengan KPU Kota akan masukkan aspirasi antara yang mengikuti pemilihan DPR ini akan pasukan sementara KPU sampaikan bahwa sementara dengan selama di distrik dari kami serahkan ke dalam tangan KPU dan minta kejujuran dan kebenaran KPU untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terarah masyarakat pancara negara. Usai penyerahan aspirasi, Fransibi meminta kejujuran dan kebenaran adat dari KPU untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Di tempat terpisah, Martin Chai, selaku Kepala Suku Chai, mengatakan bahwa selama ini tidak ada keterwakilan masyarakat adat Purnombay, khususnya Kampung Kayu Batu dan Kayu Pulau, dalam pembangunan di Kota Jayapura sehingga banyak pembangunan yang terhambat. Nah, ini yang selama ini kita lihat tidak ada keterwakilan dari masyarakat adat dalam legislatif. Itu yang membuat banyak pembangunan terhambat karena masyarakat adat merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan itu. Jadi kalau ada pemalangan-pemalangan di mana-mana ya itu karena itu. Tapi kalau ada keterwakilan dari adat dalam legislatif, itu informasi itu sudah lebih dulu masuk ke masyarakat adat sehingga mereka tahu dan masyarakat adat akan mendukung pembangunan itu. Saya pikir itu inti dari apa yang kami laksanakan sekarang, bahwa kami juga ingin terlibat dalam pembangunan sebab pembangunan itu ada di kami punya wilayah adat, tapi seperti kami disepelekan, diabaikan gitu. Jadi harapan kami harus masyarakat juga mendukung kami, karena mereka ada di tanah kami, berusaha di tanah kami, hidup di tanah kami, ya mereka juga harus memberi dukungan kepada kami. Saya pikir itu harapan yang kami sampaikan. Penyampaian aspirasi kali ini terbilang unik dan tidak seperti biasanya. Menggunakan busana dan alat musik tradisional, masyarakat adat Purnombay bernyanyi dan menari dengan bahasa daerah setempat. Dari Kota Jayapura, Papua, Renaldo Tulak melaporkan untuk Noken Live.